Generasi bangsa yang berkibar merupakan buah dari peran keluarga. Hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Keluarga adalah potret miniatur sekaligus cerminan dan tatanan sebuah masyarakat. Bila keluarga baik, maka akan baik pula masyarakat dan bangsa tersebut. Sebaliknya hadirin, jika institusi keluarga rusak, rumah tangga hancur. Maka ini merupakan isyarat awal dari kehancuran sebuah bangsa. Demikianlah ungkapan Syekh Aidil Fatih Abdullah dalam karyanya Buyutuna Kama Yajibu An Takuna. Ungkapan tersebut menggambarkan betapa pentingnya peran keluarga dalam membangun sebuah bangsa. Jika kita menginginkan bangsa yang baik, maka bangunlah keluarga yang Islami. Mahtanggarau Qur'ani. Ibu ayah hamba yang bijak dan berwibawa, serta sosok ibunda yang lembut dan penyantun. Namun seiring perkembangan zaman, keluarga tidak lagi dibangun atas dasar cinta dan iman, namun atas dasar nafsu dan kepalsuan. Rumah tangga yang kita harapkan menjadi madrasatul ula justru menjadi tempat persinggahan semata. Oleh sebab itu, tidak mustahil rumah tangga yang seperti ini akan melahirkan generasi perampok, penjilat, para perampok, serta sampah masyarakat yang pada akhirnya akan meruntuhkan istana bangsa. Prihatin kami atas dasar tersebut, tergugahlah hati kami untuk menyampaikan syarahan Al-Quran melalui syair berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim.
وأهليكم نارا وقودها
Jadikan Al-Quran sebagai pedoman, manhaj dan jalan.